Dan oke, zombinya udah. Dan ini bosnya. Dan ini bosnya ya. Oke, ayo cepat. Dan kita menang lagi level 2 ya. Tingkat kesulitannya masih bisa kita lewati dan kita mendapatkan cherry bomb. Cherry bombnya, oke. Cherry bomb. Apa gunanya cherry bomb ini? Oh ini. Sekarang kita masuk level 3. 2, 4, 6, 8. Wih banyak ya zombinya. Oke, kita taruh dulu bunga mataharinya. Agak lambat ya teman-teman. Aduh, udah ada zombinya. Zombinya sudah ada. Ayo dong, ayo dong, ayo dong. Kuat zombinya. Brains. Ayo 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 cepat cepat. Nah. Oke. Bunganya kita tambah. Dan ada dua zombie masuk ya teman-teman. Dua zombie masuk. Thanks. Aduh. Iya. Kita taruh di situ karena zombinya ada pakai topi, jadi kayaknya lebih kuat dia ya teman-teman ya. Ya kan? Nah, topinya udah terlepas. Ayo dong. Ayo dong. Zombinya keluar semua. Zombinya keluar semua, teman-teman. Ada 3 line sudah terisi oleh zombie dan kita memiliki 6 tanaman yang siap menembak. Wow. Teman-teman. Final wave. Ada yang bawa bendera. Apa sih ini? Aduh. Oh, ternyata itu semacam bom. Dan kita menaruhnya harus dekat dengan zombinya. Kita coba ya. Dia masih loading. Dan kita menang di level 3. Kita mendapatkan
memberikan apa ini ya? Wall nut. Oh, kayaknya di penghalang ya. Ya. Penghalang. Coba kita coba ketiknya. Ada main menu tadi ya, apa tadi ya? Oke, kita coba ya. Kita coba main ke level 4. Level 1 udah kita lewatin, level 2 udah kita lewatin, level 3 udah kita lewatin. Dan kita akan coba ke level. Dan di sini kita lihat zombinya banyak sekali dan lantainya karpetnya sudah terbuka semua. Oke, kita taruh bunga mataharinya. Banyak sekali ya. Bunga mataharinya tetap kita tanam supaya kita cepat mendapatkan bunganya. Aduh, lambat sekali. Lambat sekali. Sekarang kita lihat, sekarang dia di sini. Oke, sekarang dia turun. Kita tanam lagi bunga matahari. Dan muncul dia di sini. Oke, bunga matahari cukup ya. Depan sini ya, PD memakannya. Kuat banget. Kuat banget ya. Oke, sudah semua. Oke, kita tembak lagi, kita taruh di sini ya. Jadi kita punya 6 tanaman yang bisa nembak dan 5 tanaman matahari serta 2 apa kentang ya, itu ya namanya ya. Oke. Dan zombie-nya makin banyak. Dan sebentar lagi kita akan final wave-nya. Dan kita akan masuk final ya untuk di level 4. Oke, itu banyak sekali. Ayo dong. Dan strategi kita berhasil.
para zombie tidak bisa masuk ke rumah kita, dan kita mendapatkan scope ya. Dan kita telah mendapatkan scope dan apa ini ya, main menu continue. Oke, kita mendapatkan shovel. Let's to pick up a plan to make room for another plan. Oke. Akan coba ya. Level 1, level 2, level 3, level 4. Level 5. Kita akan coba level 5 ya, teman-teman. Oke, di level 5. Kita continue. Lucu ya orangnya ya. Crazy Dev. Oke, kita menggunakan ini. Kita taruh ini. Oh, kita bisa membersihkan ya. We are going blowing. Oke ya. Because I'm crazy, katanya teman-teman. No go, blow me a winner. Oke, okay, siap. Jadi kita disuruh apa ini? Kita kayak main bowling. Oke. Kita harus kalahkan mereka semua. Kita harus kalahkan semuanya. Jadi yang pakai topi itu ya, itu kekuatannya gede dibandingkan yang nggak pakai topi. Nah, jadi topi ini kita pakai bom ini aja. Oke. Okay. Aduh, cepet. Ayo cepet. Jadi di sini kita kayak main bowling, apa olahraga apa namanya itu, teman-teman. Dan makin banyak zombinya. Come on. Aduh, ada yang bawa bendera ini. Oh, yang bawa bendera enak aja ya. Yang pakai topi ini yang agak berat. Aduh. Cepet dong. Dan satu lagi kita akan berhasil, teman-teman. Yeay. Dan kita mendapatkan potato mine.
Oke guys, bagaimana? Apakah kalian terhibur dengan game Plan and Zombie yang aku mainkan barusan? Well, mungkin hanya ini sebagian dari adventure game Plan and Zombie ya yang kita mainkan. Nah, kalau kalian masih penasaran, saksikan terus nih video-video terbaru dari aku. Oh ya, aku ngingetin kembali nih guys. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan komen sebanyak-banyaknya ya. Oke teman-teman, terima kasih.